Mana pulpennya? Pakai mat biasanya. Kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kita mulai, Pak, ya. Oh, siap. Siapa yang ya, datang? Baik. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Beriardi, ya? Ada Pak Beriardi, itu? Iya, Pak. Selamat siang. Selamat dari Papua masih anu masih lurus rambutnya. Iya, Pak. Bajunya masih dipakai, Pak. Mantap. Oh, ada Pak KBB. Assalamualaikum, Pak KBB. Ya. Malah ada Pak KBB udah selesai semua itu. Wah. Aduh. Pokoknya betah sampean di situ ya. Aduh. Baik, Pak Kapus. Sudah berapa yang datang ini? Ada ada 80-an, Pak. Kita oh. 80. Yang lain ini nyusul kali. Yang lain mudah-mudahan bisa nyusul. Yes. Baik, boleh kita mulai ya, Pak Kapus. Monggo, monggo, silakan. Terima kasih, Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kehadirannya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua yang saya hormati, Pak Kapus Paka, Bapak Dr. Abdul Basit, kemudian Pak Kepala Balai Besar Pasca Panen, Litbang Pasca Panen, Pak Dr. Prayudi, dan juga yang jauh ini dari Balit Kabi, Kepala Balai Penelitian tanaman aneka kacang dan umbi yang ada di Malang. Dan juga ada Kepala Museum Tanah dan Pertanian, Ibu Rima. Dan kemudian ada narasumber kita juga nanti dari Pasca Panen, peneliti Ibu Endang Yulia. Ya. Ibu Endang. Baik, narasumber sudah hadir semua dan saya bisa laporkan sekitar 84 yang tergabung di Zoom. Mudah-mudahan ini nanti nambah terus ya, dan kita juga live streaming di YouTube. Biasanya di antara YouTube dan Zoom, lebih suka streaming di YouTube, Pak. Karena mungkin kebutuhan bandwidth-nya lebih kecil. Tapi tidak interaktif, mereka hanya melihat saja mungkin. Tapi mudah-mudahan ini juga di sini juga banyak juga nanti yang tergabung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selamat datang di O-Viral Pustaka. O-Viral Pustaka ini adalah open virtual literasi yang pada saat ini kita mengambil format virtual live tour. Nah, live tour adalah live apa namanya semacam tour yang secara dilakukan secara virtual karena pada kondisi pandemi ini kita tidak menghentikan layanan ya. Kita tetap melaksanakan layanan hanya memang ada keterbatasan untuk tatap muka langsung. Sehingga kita melakukan virtual tour. Kemana virtual tour? Nah, kalau pada saat bukan pandemi dan bukan virtual, mungkin hanya satu saja, hanya kemana ke satu tempat, dan itu butuh waktu. Kalau sekarang kita akan mengunjungi tiga tempat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang pertama adalah Museum Tanah dan Pertanian. Yang kedua, Balai Besar Litbang Pasca Panen Pertanian yang ada di Bogor, dua-dua ini. Tapi yang ketiga mungkin ke Balit Kabi di Malang. Kalau misalnya secara langsung mungkin tidak bisa ya, tapi kalau sekarang dengan virtual tour ini alhamdulillah kita bisa mengunjungi tiga tempat sekaligus dan kita bisa mendapatkan informasi dari beberapa narasumber sekaligus. Nah, itu saja mungkin yang pengantar dari saya. Kita akan punya waktu sekitar 2 jam dari mulai jam 2 sampai jam menjelang jam 4 gitu ya. Untuk itu kami memohon perkenan dari Bapak Kepala Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian, Pak Dr. Abdul Basit untuk memberikan pembukaan sekaligus juga memberikan arahan pada virtual tour kali ini.
Kepada Pak Basit kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Selamat sore ya. Selamat sore ini ya. Masih siang, Pak. Masih siang, salam Pak. Buat kita semua yang saya hormati Bapak Kepala Balai Besar Litbang Pasca Panen ya, Pak Dr. Prayudi, ini merupakan rekan saya lama ya, jadi saya tidak canggung-canggung bro dengan beliau ini ya, satu kamar pun udah pernah tidur kali ya. Kemudian Pak Dr. Baliardi ya, Kepala Balai Penelitian Tanaman Pangan Tanaman Aneka Kacang dan Umbi ya, AKB ya. Pak Baliardi ini juga teman lama ini, kami sama-sama merantau ke Papua sana ya. Sama-sama ditinggal dulu oleh kepala badannya kan. Nah, kita ya, belakangan pulang. para narasumber ya, ada Bu Dr. Endang Yuliani. Selamat sore Bu Endang. Selamat sore Pak. Ada Bu Rima ya, selaku Kepala Museum Tanah dan Pertanian, serta Pak Ipan ya, selaku moderator dan sekaligus sub bidang ya Pak, sub bidang penyebaran bidang. Informasi bidang. Pertanian. Bidang Hah? Pak, bidang penyebaran. Bidang. Oh iya, bidang maaf. Ya. Karena kalau di direktorat itu, subdirektorat itu selain tiga ya? Itu. Ya. Jadi kadang-kadang ketukar-tukar ya. Mohon maaf ya. Pertama-tama tentu saja saya mengucapkan selamat datang ya di Open Virtual Literasi Room. Ya. Ini room. Room, tapi roomnya dari Sabang sampai Merauke, jadi roomnya tidak terbatas lagi. Kalau dulu kita disekat-sekat oleh ruangan, kalau mau bertemu, ya di ruangan mana, ya. Kalau sekarang kapan saja kita bisa bertemu di angkasa, ya, dan bertemu muka, ya, walaupun tidak bersentuhan, ya, bertemu muka tapi tidak bersentuhan, ya. Nah, tentu saja kita panjatkan puji dan syukur ya, kita bisa berkumpul ya dalam rangka virtual literasi ini ya, dan tentu saja ini terlaksana berkat kontribusi kawan-kawan dari Balai Besar Pasca Panen dan Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi ya, serta rekan-rekan dari pustaka ya. Ini saya nyebutnya pustaka. Kalau pustaka itu nama panjangnya adalah Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi, ya. Tapi terlalu panjang, ya. Jadi kita sebut biasanya pustaka saja. Tapi dua misi utama dan terkandung dari nomenklaturnya itu, ya, yaitu satu fungsi perpustakaan, ya. Ini lebih kepada fungsi pelayanan umum, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyebaran teknologi pertanian, ya. Mungkin founding father kita dulu memberi nama itu takut nanti kebablasan, terlalu pustaka saja gitu ya. Sementara walaupun penyebaran teknologi ini juga merupakan bagian dari penyebaran informasi ya, seperti pustaka, tetapi di highlight khusus, diberi kepanjangan khusus penyebaran teknologi pertanian. Maksudnya jangan sampai tertinggal penyebaran teknologinya, barangkali seperti itu ya. Nah, tentu saja kali ini kita beri judul literasi kita adalah live tour ya. Di tengah-tengah masa pandemi ini biasanya orang kalau ke museum itu berkunjung. Kalau sekarang kita balik, perpustakaannya kita bawa ke hadapan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Jadi perpustakaannya yang kita bawa. Tentu saja kita tidak bisa gotong itu, ya. Lalu ya kita pertunjukkanlah yang ada di museum itu ya. Museum Tanah dan Pertanian. Di sana terkumpul koleksi macam-macam tuh. Khususnya ada yang spesifik ya, tanah ya, museum tanah ya.
tapi ada juga apa namanya benda-benda lain ya, baik berupa benda-benda sejarah maupun benda-benda yang berupa dokumen serta diorama dan lain-lain ya, yang terkait dengan pertanian tentu saja ya, pertanian. Tetapi tidak elok kalau saya hanya ngomong saja tapi tidak menunjukkan gedungnya, kira-kira begitulah ya. Kalau boleh saya tunjukinlah gedungnya ya. Mungkin Pak KBB udah sering ke Bogor, tapi barangkali belum tembus nih Pak. Saya sendiri 2 minggu masih tersesat-sesat Pak di anu ini, di perpustakaan ini. Nah, saya tunjukkan saja ya. Siap, siap. Nah, ini ya. Jadi ada pusat perpustakaan ya, yang dulu namanya ini pasti kawan-kawan udah sering ke sini dan mungkin juga tersesat juga di dalam gedung ini ya. Ini ada gedung 9 lantai dan ada gedung-gedung rangkap ini, sebenarnya menara kembar ini, tapi pincang, 19 lantai, 17 lantai ya. Ada dua gedung di sini ya. Nah, di sini kita sebut sebagai perpustakaan pertanian, di mana koleksi utamanya ini lebih banyak berupa bahan cetakan, khususnya buku ya, buku-buku baik buku lama maupun buku-buku baru ya, buku-buku baru. Jurnal-jurnal juga banyak, tapi umumnya bahan tercetak di sini ya, banyak koleksi. Ada beberapa lantai koleksi buku-buku ada di sini ya. Nah, singkat saja, kemudian yang kedua ya, ya sebagian bahan tersebut kita digitalisasi ya, kita digitalisasi di samping bahan-bahan digital lainnya yang dari luar ya, itu kita kumpulkan tersendiri di gedung yang lain, di gedung Ahmad Yani ya. Ini gedung namanya Perpustakaan dan Pengetahuan Pertanian Digital P3D, ini gedungnya ya. Kalau tahu dulu ini mungkin gedung XPSEKP ya, yang di Jalan Ahmad Yani ya, di Jalan Ahmad Yani. Ini ada empat lantai. Ini khusus koleksi digital. Ada portal digital di sini. Ada e-repository ya, ada jurnal-jurnal online ya yang bisa dibuka yang kami langgan. Ada Itani ya, informasi pertanian berbasis Android yang bisa diakses melalui handphone ya. Kemudian ada juga bahan-bahan digital lainnya serta bahan-bahan dokumen audio visual. Ini dikumpulkan di gedung ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini ada Museum Tanah dan Pertanian. Kalau di depan ini bahasa Belanda ini, saya sendiri nggak pernah baca ini bahasa apa bahasanya. Tapi yang tahu adalah Museum Tanah dan Perpustakaan. Ya. Di depannya ini Museum Tanah, di belakangnya ini ada gedung bertingkat dan ada hotel juga ini. Ya, di belakangnya ini ada hotel berapa lantai itu Pak? 8 lantai ya? Itu adalah gedung perpustakaan ya. Yang depan Museum Tanah, di belakangnya itu Museum Pertanian yang terdiri dari sejarah pertanian masa lalu, kemudian penggambaran pertanian masa kini dan pertanian masa yang akan datang. Nah, kita sekarang akan tur ke sini. Nah, dan ini kita bawa ya. Cuma karena saking banyaknya koleksi di sini ya, kita tidak mungkin melatur ke semua sudut-sudutnya ya. Sekarang kita ambil tema-tema lah ya. Sekarang kita ambil tema tur ini itu tentang pangan lokal ya. Kenapa ini pangan lokal? Karena ini memang sesuai dengan program Kementerian Pertanian sekarang. Ini program Kementerian Pertanian sekarang ya. Saya ingin share ini karena ini sudah sering di share kemana-mana dan ini yang sering dibahas ya. Jadi Kementerian Pertanian sekarang dalam rangka antisipasi ketersediaan pangan di era new normal ya, ini ada empat cara bertindak yang dilakukan ya. Cara bertindak ini maksud saya bukan langkah-langkah tahap ini dulu baru tahap ini, tidak seperti itu, dan juga bukan alternatif ya, tetapi semuanya harus dikerjakan secara paralel. Karena kita berharap kalau salah satu kurang berprestasi, maka cara bertindak lain mungkin yang bisa menyelamatkan pangan kita. Nah, oleh karena itu, saya bacakan saja dari cara bertindak ini ya. Pertama, itu adalah
peningkatan kapasitas produksi. Jadi kapasitasnya, khususnya luas lahannya yang ditingkatkan. Itu antara lain dengan percepatan tanam, musim tanam kedua, 5,6 juta hektar, kemudian pengembangan lahan rawa, kemudian pengembangan area tanaman baru. Jadi peningkatan kapasitas ini, kapasitas lahannya yang coba digarap ya, dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pangan di era new normal. Nah, yang kedua ini yang penting juga ya, diversifikasi pangan lokal. Nah, jadi antara lain adalah pengembangan diversifikasi pangan lokal sendiri maupun pemanfaatan pangan lokal ya, yang nanti pasti para narasumber tahu persis ini ya, pangan-pangan apa saja yang bisa dimanfaatkan dan apa-apa saja yang bisa diolah dalam rangka peningkatan diversifikasi dan nilai tambah pangan ya. Nah, jadi nanti kita akan ambil tema ini untuk mendukung program Kementerian Pertanian. Yang ketiga tentu saja penguatan cadangan pangan dan sistem logistik ya. Cadangan pangan masyarakat, lumbung pangan masyarakat serta sistem logistik pangan. Kenapa sistem logistik ini Pak penting ya? Karena sekarang terjadi ketimpangan daerah produksi itu ada sentra-sentra, sementara daerah konsumsi hampir merata seluruh Indonesia, hingga terjadi kadang-kadang defisit dan surplus antar daerah, walaupun secara nasional cukup. Oleh karena itu dibutuhkan logistik pangan. Dan yang keempat, cara bertindak keempat adalah pengembangan pertanian modern. Ya tentu saja ini pengembangan pertanian antara lain dengan smart farming, ya, dengan pemanfaatan pengembangan dan pemanfaatan greenhouse, food estate, serta pengembangan korporasi petani. Nah, tentu saja saya tidak ingin berlama-lama di sini ya. Nanti narasumber pasti akan lebih mantap untuk itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita hanya khusus untuk mendukung cara bertindak dua tadi ya, melakukan kegiatan live tour di museum ya, yang terkait dengan pangan lokal, sekaligus nanti kita mencoba mendalami pangan lokal ini, baik dari segi potensinya, potensi-potensi komoditasnya ya, yang nanti pasti akan lebih mendalam disampaikan oleh Kepala Balit KB ya, serta pengolahannya karena banyak pangan-pangan kita ya, khususnya katakanlah untuk substitusi bahan baku yang berasal dari terigu ya, tepung, gandum ya, ini sangat penting sekali buat kita. Padahal pangan-pangan lokal kita sangat banyak yang berpotensi untuk mensubstitusi itu, ya, mensubstitusi itu. Nah, jadi dua aspek ini yang perlu nanti kita dalami. Pertama, potensinya apa saja itu? Ada sagu mungkin, ada pisang, ya, ada apa namanya? Apa lagi makanan lokal itu? Ada garut, ada ganyong, ada talas, ada keladi mungkin ya. Nanti Kepala Balit KB paham betul itu ya, bisa mengenai kepada kita. Kemudian apa-apa saja yang bisa diolah nih ya, bisa diolah ya. Apakah itu mokap ya, untuk pengganti terigu dan lain-lain. Tapi kawan-kawan nanti bisa itu menjelaskannya. Jadi harapan kita melalui virtual literasi ini, karena ini banyak diikuti oleh kawan-kawan, baik para penyuluh maupun juga barangkali akademisi serta para peneliti juga ya, bisa memberikan gambaran ya potensi pangan lokal yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari upaya untuk menjamin cadangan pangan di era new normal ya, di era new normal. Harapan kita seperti itu. Saya tidak panjang-panjang, jadi mohon perkenannya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua ya, dari para narasumber. Dan terima kasih Pak KBB Paskapanen, Pak Kepala Balit KB serta para narasumber Bu Endang dan kawan-kawan yang sudah dengan sangat baik memfasilitasi pertemuan ini. Ini pertemuan di pustaka melalui virtual ini Pak bisa 3 kali sehari. Jadi sambung menyambung terus ya. Dan tugas kami tidak menciptakan teknologi, tapi tugas kami adalah membantu untuk menyebarkan teknologi tersebut ya. Jadi nanti kalau ada yang salah, ini kenapa ini perpustakaan ikut-ikutan? Kami juga bisa langsung menyebarkan ini. Enggak,
fungsi kami adalah menyebarkan teknologi, ya, menyebarkan teknologi. Fungsi kawan-kawan adalah menghasilkan teknologi, ya. Tentu saja kawan bisa langsung mendiseminasikan, tapi kalau kita ciptakan kolaborasi dalam penyebaran teknologi ini, ya, antara kawan-kawan dari pustaka dan kawan-kawan dari lembaga penelitian, maka tentu saja ini kita harapkan jauh lebih cepat lagi tingkat adopsi inovasinya oleh para petani dan penyuluh-penyuluh kita di lapangan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat melaksanakan virtual tour museum, ya, dengan tema pangan lokal, ya. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas dan juga penjelasan mengenai virtual tour kali ini dan juga tadi mengenai peran pustaka, ya, seperti apa. Bahkan tadi sempat menunjukkan lokasi gedung di pustaka. Ada beberapa gedung dan mungkin pada kesempatan lain kita akan coba buat live tour juga mengenai ini. Ada library tour juga nanti. Tapi sebelum itu, sekarang kita akan memulai tur yang pertama ke Museum Tanah dan Pertanian. Museum Tanah dan Pertanian ini kemarin sudah di sekitar 2 tahun yang lalu sudah dibuka, ya, untuk Museum Tanah, kemudian Museum mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Dan pada saat ini dengan kondisi seperti ditutup, tapi kita siap-siap untuk memulai menerima kunjungan. Fasilitas sudah disiapkan, hanya mungkin nanti protokol dan SDM sedang disiapkan. Makanya kita coba teaser dulu, ya, untuk melihat apa sih sebetulnya koleksi yang ada di Museum Tanah dan Pertanian ini, terutama yang terkait dengan pangan lokal. Jadi mungkin Bu Rima nanti turnya tidak usah lama-lama, hanya sekedar buat penasaran aja gitu loh. Di sini banyak sekali, ada penyuluh, ada petugas dinas, kemudian ada dari universitas dan sebagainya. Jadi kita buat penasaran aja, ya, Bu Rima, ya. Iya, siap. Kita buat penasaran koleksi yang terkait dengan pangan lokal. Nah, nanti jelaskan bagaimana pangan lokal, pengolahannya, dan juga potensinya. Silakan Bu Rima. Ya, terima kasih Pak Ivan. Selamat siang Bapak-Ibu semua, mohon izin Bapak Kapus. Saat ini kita berada di Museum Tanah dan Pertanian, tepatnya di Jalan Juanda 98, dan di Galeri Pangan dan Peradaban. Selain Galeri Pangan dan Peradaban, Museum Tanah dan Pertanian mempunyai beberapa galeri juga. Galeri Tanah, kemudian juga Galeri Kebijakan dan Komoditas, Galeri Peternakan, serta Galeri Pertanian Masa Depan. Nah, dalam pengembangan Museum Tanah dan Pertanian, kita mengkolaborasikan tiga fungsi. Fungsi yang pertama tentu saja fungsi sebagai museum. Fungsi yang kedua adalah sebagai living lab. Dan fungsi yang ketiga adalah sebagai Museum Tanah sebagai science center. Nah, saat ini di virtual tour ini, kita akan berbicara Museum Tanah sebagai science center yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian. Kita masuk ke sisi sebelah sini. Sedikit kita berbicara tentang sejarah, bahwa sebenarnya pertanian itu sudah kita lakukan sejak zaman dulu. Praktek-praktek pertanian sudah ada, bahkan di Indonesia ditemukan bukti-bukti manusia sudah bercocok tanam. Utamanya adalah umbi. Nah, di situ ada bukti-bukti dari relief Candi Borobudur yang berupa padi. Nah, seperti diketahui bersama bahwa beras ini masih menjadi makanan pokok orang Indonesia. Berbagai varietas padi pun telah dihasilkan oleh Kementerian Pertanian dan bahkan telah dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, banyak dari kita yang belum mengetahui kekayaan sumber karbohidrat yang lain. Nah, seperti yang ditampilkan saat ini. Kita bergerak ke sisi berikutnya. Nah, di sini, Museum Tanah dan Pertanian, seperti yang saya sampaikan tadi, berfungsi sebagai science center.
kita mempunyai koleksi dan mempunyai display sumber pangan dari aneka kacang dan aneka umbi. Bahkan, kita mempunyai beberapa varietas unggul kedelai. Mulai dirilis dari tahun 1935 sampai 2018. Nah, kita bergerak lagi, ada kedelai hitam, kemudian kacang tanah, dan juga beberapa varietas kacang hijau. Kita masuk ke sisi ini. Ini adalah sumber pangan karbohidrat lainnya, yaitu umbi jalar dan juga singkong atau ubi kayu. Kalau ubi jalar dan ubi kayu kita sering melihat dan menikmatinya. Bahkan kita juga sering sudah menikmati nilai tambah dari ubi jalar seperti es krim dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa varietas yang nanti pastinya lebih dalam akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Balitkabi ya. Nah, yang display terakhir ini adalah umbi yang mungkin sudah jarang kita temukan di pasar. Ada, kalau talas kita masih sering menjumpainya di Bogor. Kemudian ganyong, ada gembili, kemudian ada uwi, ada suwek, itu ini adalah uwi. Nah, kemudian ini ganyong, kemudian garut, dan juga bote-bote itu kami juga kita juga biasa menyebutnya kimpul ya. Kemudian talas, kalau talas ini sering kita jumpai. Dan bahkan ada yang lain adalah suwek. Nah, yang perlu kita banggakan adalah sagu. Nah, sagu ini ada di display di belakang. Sagu ini asli dari Papua, yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Timur. Bahkan kita jumpai dari bukti-bukti sejarah bahwa di Sumatera sudah ada sejak tahun 1298. Nah, orang Jawa bilang bahwa museum itu berperan sebagai harus nguri-nguri kebudayaan. Nah, Museum Tanah Pertanian juga mempunyai kewajiban dan mempunyai peran untuk menjaga bahwa apa yang ada sebagai kekayaan Indonesia ini dapat dikenal dan juga dapat dilihat oleh generasi-generasi kita di masa mendatang. Jangan sampai di 5 atau 10 tahun yang akan datang mereka tidak mengenalnya. Nah, terakhir, setiap kami mempromosikan museum bahwa statement terakhir adalah dari museum kita berpijak, dan dari museum pula kita menciptakan teknologi. Saya kira live-nya hanya sebentar itu saja, Pak Ivan. Saya serahkan ke Pak Ivan kembali, karena biar penasaran ketika Agustus nanti dibuka, boleh kita lihat bersama-sama. Saya kembalikan ke Pak Ivan. Baik, terima kasih Bu Rima. Wah, teasernya menarik sekali. Mungkin apalagi kalau dilihat secara keseluruhan, dan ada beberapa spot-spot menarik sebetulnya yang bisa dipakai untuk foto di museum ini ya. Sayangnya kita harus menunggu sampai bulan Agustus ya, Bu Rima ya. Insyaallah kita sebelum siap. Agustus kita bisa undang KBB Pasca Panen untuk minum kopi di rooftop paling atas. Baik, ya. Nah, ya, baik, betul kan. Pak. Ada pojok kopi juga. Oke. Baik, Agustus ya. Kita tunggu kedatangannya dari mana? Dari pada saat ini ya. Kemudian tadi yang disebutkan oleh Bu Rima tadi bahwa museum adalah tempat berpijak. Tadi kedelai itu dari mulai tahun 1935 ya, sudah ada pemulihan kedelai. Nah, sekarang virtual tour kali ini kita beranjak ke Malang, ke suatu tempat penelitian mengenai aneka kacang dan aneka umbi. Bagaimana mengenai teknologi-teknologi yang ada yang siap diadopsi maupun harus diketahui oleh masyarakat secara luas. Untuk itu kami persilahkan kepada Kepala Balai Penelitian Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Insinyur Yuliantoro Baliadi, MS, untuk menyampaikan virtual tour-nya, melengkapi apa yang tadi sudah diberikan sedikit oleh Kepala Museum. Kepada Pak Baliadi kami persilahkan. Terima kasih Pak Ivan, luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
Waalaikumsalam. Yang saya hormati tentu guru saya, kakak saya, pimpinan saya, Pak Kapustaka, Pak Dr. Basit. Kemudian yang saya hormati guru saya ini, banyak sekali ilmunya sudah saya dapat, Pak Dr. Prayudi, Bapak KBP Padi, Bapak KBP Pasca Panen, mohon maaf. Kemudian tentunya Bu Rima, selaku Kepala Museum Tanah. Kemudian sahabat-sahabat saya, Ibu Dr. Endang, kemudian ya Pak Ivan Mutakin dan seluruh peserta virtual tour kali ini. Menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Kapustaka tadi, kemudian pemaparan sejenak dan sangat luar biasa dari Ibu Rima. Itu tidak hanya menantang kepada para peserta, mungkin bagi kami sendiri ternyata masih banyak sekali yang harus kami siapkan, Pak Kapus dan Pak KBP dan Bu Rima. Alhamdulillah pada virtual tour kali ini kami diminta untuk menambahkan, melengkapi mengenai teknologi, aneka teknologi, komoditas dan teknologi dari AKB yang sudah diimplementasikan oleh masyarakat. Ini luar biasa memang kalau kita bicara komoditas. Alhamdulillah sebetulnya dari pangan di AKB ini minimal ada 5 komoditas pangan utama yang menjadi fokus dari kegiatan penelitian kami, yaitu kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kemudian ubi kayu dan ubi jalar. Kemudian kalau dari sisi teknologinya, tentu sesuai dengan tupoksi kami dari Balik AKB adalah kita bergerak di dalam perakitan atau penciptaan varietas-varietas unggul baru dengan berbagai kebutuhan pasar dan konsumen, dan kita juga menyiapkan teknologi-teknologi sistem produksi budidaya yang mendukung untuk tampilan otensi dari varietas. Tentu suatu kewajiban bagi kami juga harus menyiapkan benih-benih sumbernya dari kelas NS, BS, dan FS. Ini yang nantinya menjadi hal yang harus kita siapkan bersama. Dari sini kita sebenarnya bagaimana menggerakkan AKB sebagai komoditas pangan daerah selain nasional. Itu saja. Mari kita teruskan. Pak Kapustaka dan seluruh peserta dari virtual tour kali ini, teruskan yang tadi. Jadi kalau kita melihat koleksi Plaza Ruta, tadi betul disampaikan oleh Pak Dr. Basit, bahwa untuk kedelai saja hingga saat ini kami punya memiliki 1.092 aksesi, kemudian untuk kacang hijau kami punya 1.050 aksesi, untuk kacang tanah 554 aksesi, ubi jalar 381 dan ubi kayu 389 aksesi. Ini belum dari aneka kacang potensial, kemudian aneka ubi potensial. Sistemnya kami simpan di lapangan dan di beberapa tempat penyimpanan. Kita masuk saja, misalnya salah satu, karena tadi untuk memberikan rasa penasaran, Pak Ivan, kami juga hanya ingin menampilkan, contohnya pada kacang Garuda, di mana industrinya sudah sampai luar biasa di hilirnya, pasarnya juga sangat luar biasa. Yang terakhir, kami misalnya akan mencoba di sini menyampaikan, ada satu paritas yang sangat disukai dan minat pasarnya luar tinggi, dan kita melepas yang namanya Litbang Garuda 5 ini, di mana dia toleran untuk Aspergillus plastus dan juga yang arahnya kepada senyawa-senyawa aflatoksin yang sangat kita hindari, apalagi nanti kalau tujuannya adalah sebagai suatu produk-produk turunan yang berorientasi kepada ekspor dan kesehatan untuk tubuh manusia. Teruskan Mas ya. Nah, untuk pati, di kadar pati, di ubi kayu, kami tahun 2018 sudah melepas 2 paritas, pati 1 dan pati 2, keunggulan yang kita tawarkan kepada para pengguna adalah potensi hasilnya sudah 37,46 ton per hektar, kemudian untuk pati 2 42,54 ton per hektar, di mana rata-rata sekarang untuk rata-rata nasional masih berkisar 25 sampai 30 ton per hektar untuk ubi kayu. Jadi kalau ini nantinya kita tawarkan dan diterima, ini adalah kadar pati mencapai sekitar 20 sampai 21%. Dengan potensi hasil patinya juga sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 13,73 ton per hektar. Kalau ini nanti ditangkap oleh pasar, kemudian menjadi suatu produk tepung, kemudian nanti menjadi bahan yang mau mediasi kepada produk-produk turunan berbasis pada tepung
ubi jalar, peluang ubi kayu, ini menarik untuk kita tawarkan. Teruskan. Nah, untuk ubi jalar ini juga, karena kita akan berbasis kepada selama ini kita sudah banyak sekali di hulu menghasilkan beberapa inovasi, baik kualitas, teknologi, dan benih sumbernya. Memang ada kelambatan dari diseminasinya. Nah, di sini melalui Bustaka, kami juga sangat berterima kasih karena ini akan sangat membantu secara cepat, secara luas, dalam waktu singkat, kami diberi kesempatan untuk ikut mendiseminasikan. Pating 1 dan pating 2 ini juga luar biasa dengan kadar pati. Untuk pating 1 mencapai 24,83%. Di sini juga rasa uminya enak dan manis. Ini beberapa keunggulan-keunggulan dengan potensi hasil kita pikir ini sangat diterima oleh dunia industri maupun oleh petani-petani maupun pasar-pasar lokal dan untuk produk-produk makanan-makanan di tingkat masyarakat. Ini juga menarik, walaupun kita tahu varietas ubi jalar yang dihasilkan dari balik kami juga sudah sangat banyak. Teruskan. Nah, ini yang tadi ingin kita sampaikan mengenai aneka kacang yang belum termanfaatkan secara optimal. Memang betul sekali. Kali ini memang kita ingin lebih banyak kepada logistik teknologi varietas, di mana kita tahu bahwa varietas teknologi adalah ujung tombak dari ketertarikan pelaku usaha dan konsumen, kemudian ke produk dan promosi komposisi nilai gizi dan bioaktif untuk kesehatan tubuh. Kenapa kami sampaikan di sini? Karena di sini kami tahu ada Pak Dr. Prayudi, ada Ibu Endang yang memang akan jauh sebenarnya lebih sangat memahami bagaimana cara tindakan-tindakan dari varietas-varietas dari teknologi yang sudah kita hasilkan. Di sini kita teruskan saja. Nah, ini sumber daya genetik kacang hijau. Jadi kacang hijau ini luar biasa penggunaannya. Sekarang ini menjadi satu komoditas yang untuk memenuhi kebutuhan ekspornya saja itu belum bisa terpenuhi. Tapi Balir Kabi sendiri pada generasi kacang hijau modern kita hasilkan Pima 1 sampai Pima 5. Pima 1 dan Pima 5 itu diterima untuk semua produk kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan pasar, industri rumah tangga, sampai dengan industri berskala besar, baik untuk khususnya untuk makanan dan minuman. Ini dengan varian warna yang sangat luar biasa, karena selama ini kita dari sisi genetik kacang tanah, dari morfologi, kita hanya sering tahunya kacang hijau berwarna hijau. Ternyata varian warna dari biji kacang hijau sendiri, kalau nantinya ini kita diminta untuk kebutuhan pasar pertanian masa depan, dibutuhkan beberapa yang sifat-sifatnya fungsional. Tentunya ini adalah satu bahan baku yang masih tersimpan dan belum dieksplorasi secara optimal. Coba kita lihat ke kacang tunggang. Kacang tunggang selama ini hanya identik. Kalau kita pergi ke Jogja, kita makan nasi gudeg. Di sini kita akan melihat bahwa kacang tunggang unsur utama, tanpa adanya kacang tunggang yang namanya sambal pedas cecek, itu tentunya tidak akan begitu bermanfaat. Pada acara hari raya, kalau tidak ada lepet tidak ada kacang tunggang, tentunya juga bukan namanya lepet ya. Jadi itu baru contoh-contoh sederhana. Tadi disampaikan di museum bahwa pertanian nenek moyang sudah sangat luar biasa menyimpan dan mewariskan kepada kita suatu SDG, suatu aksesi untuk pangan-pangan pengamanan kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia. Teruskan. Kacang gudeg kita tahu ini sangat dekat dengan budaya, karena tadi Bu Rima mengatakan pangan museum dan pangan dan budaya. Kalau kita melihat menyasar kemana kacang gudeg ini, coba kita lihat sejarah Bu, pertanian Indonesia, di mana dia akan sangat dekat dengan budaya-budaya yang masih mempertahankan adat istiadat, di mana religinya itu dekat dengan agama Hindu misalnya. Kita lihat di Bali, kita lihat di Lombok misalnya. Kemudian beberapa sentra di Jawa Tengah, Jawa Timur, pemanfaatan kacang gudeg ini sangat luar biasa. Di sini ingin saya sampaikan, untuk masyarakat Bali, oleh-oleh biji kacang hijau itu akan memberikan nilai yang sangat luar biasa. Mungkin bagi masyarakat Bali yang ada di Jawa maupun di luar negeri, mereka akan lebih senang dikasih oleh-oleh biji kacang gudeg atau disebut dengan kacang undes dibandingkan dengan oleh-oleh yang lainnya. Karena bagi masyarakat Bali, kacang gudeg atau undes adalah identik dengan budaya dan makanan yang harus mereka pertahankan. Kacang komak kita tahu variasinya juga sangat banyak. Dan ini kedua tanaman ini
itu sangat adaptif untuk lahan dari Aceh sampai dengan Merauke. Jadi ini yang kering kita sebut. Kacang-kacangan maupun umbi-umbian adalah sabuk pangan Nusantara yang sangat luar biasa. Itu sekarang. Ini Koropedang. Koropedang ini dalam kurun waktu 10-15 tahun ini sebenarnya permintaannya meningkat luar biasa. Kami juga tidak bisa memenuhi. Karena program kita belum ini menjadi suatu komoditas utama. Jadi secondary crop pun juga belum masuk. Tapi ini kita anggap suatu warisan, suatu simpanan bahwa di depan generasi Indonesia akan mempunyai simpanan-simpanan pangan yang masih bisa dieksplor untuk anak cucu maupun turunan Indonesia di berikutnya. Cuma masalahnya adalah kalau kita bicara mengenai potensi, akabi itu harusnya sudah bukan lagi pada suatu stigma, hanya pada potensi atau hanya dikatakan menunjang diversifikasi pangan sehingga diberi suatu bendera hanya prospek, memiliki prospek. Tapi harus bagaimana secara agribis kita sudah berani mengatakan apa yang kita miliki di Indonesia ini adalah komoditas pasar yang luar biasa untuk membawa mereka akan diburu oleh para pelaku industri menuju suatu industri-industri berbasis kesehatan yang adanya di akabi. Ini misalnya seperti Korobemu, Mukuna Rurian ini. Ini juga potensinya sangat besar, tapi belum juga masuk ke dalam program. Mungkin ke depan nantinya, seperti misalnya pada program, kita sedikit menyentuh misalnya, apakah istilah pajali, padi, jagung, kedelai, kalau linya menjadi K, itu akan memberikan suatu bendera, suatu spektrum yang begitu luas. Jadi padi, jagung, dan kacang-kacangan. Ini hal yang harus kita upayakan bersama. Tapi kalau sekarang masih kedelai, tidak apa-apa. Itu sudah suatu jendela, suatu pintu, bahwa kacang-kacangan dinyatakan dan sangat dihargai sebagai sumber pangan di Indonesia. Ini kratok juga. Ini akan menjadi suatu potensi ke depan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat gambar-gambar yang tadi kita tampilkan, kalau kita pergi ke suatu daerah, yang namanya oleh-oleh yang ada di tempat-tempat oleh-oleh di setiap daerah, itu banyak-banyak yang namanya aneka kacang poro ini sudah dimanfaatkan oleh industri rumah tangga dan banyak sudah menjadi identitas daerah dan mereka bangga sebetulnya. Bahwa tanpa mereka sadari, daerah mereka sudah menyimpan dan memiliki potensi untuk menjadi komunitas-komunitas penggerak ekonomi untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat maupun penduduknya. Teruskan, Mas. UI tadi sudah disampaikan oleh Bu Rima. Jawa Timur misalnya, baru Jawa Timur saja dan Madura, Tuban, ini adalah suatu komunitas yang sekarang ini dicari. Karena orang sudah mulai tahu kelas menengah yang jumlahnya meningkat sangat signifikan. Kemudian generasi-generasi milenial yang mengkup 45% nantinya ke depan, mereka sangat paham, mereka sangat butuh mengenai pangan-pangan sehat yang nantinya untuk menambah imunitas kesehatan mereka, untuk ketahanan kesehatan mereka. Jadi kita tidak bisa membiarkan ini. Tapi di pasaran, barang-barang ini dikejar. Karena apa? Tidak bisa diragukan. Rasanya memang enak. Mudah di dalam mengkonsumsinya. Cuma selalu pertanyaannya adalah saat ini masih kurang kuat di level penyediaan bahan bakunya. Padahal paritas-paritas atau galur-galur atau klon-klon sudah ada sebenarnya di Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Teknologi antaranya juga sangat dibutuhkan karena teknologi hulu dan hilir sudah sangat maju. Sebenarnya di hilirnya sudah sangat maju, tapi sering pertanyaannya kita selalu lalai dengan logistik penyediaannya. Sehingga kita akan selalu gagap pada saat ditanya, di mana bisa membelinya, kemudian berapa harganya, kemudian selalu sudah waktunya pendekatan-pendekatan baru harus disiapkan untuk menyiapkan pangan sesuai dengan permintaan tadi, cara bertindak dua, bagaimana diversifikasi pangan itu sangat menonjol di era kehidupan baru pertanian. Ini contohnya pasar.
sudah sangat begitu jelas bahwa hampir di semua daerah ada pusat-pusat oleh-oleh lokal, pasar lokal maupun semi modern, pangan-pangan ini selalu ada. Dan ini dikejar oleh masyarakat di Indonesia. Bukan lagi sekedar oleh-oleh, tapi memang mereka ini sangat disukai, jadi kita percaya ke depan ini adalah satu komunitas yang akan sangat disukai, apalagi bagi Indonesia, kita harus percaya bahwa AKABI sebagai pangan, sebagai pakan, sebagai sumber energi, bahan baku industri makanan minuman, obat-obatan, kosmetik, bahkan hingga dengan kebutuhan-kebutuhan militer. Teruskan. Ini gembili. Makan gembili ini sangat luar biasa. Saya sendiri, seperti Pak Kapus tadi menyampaikan, kalau saya selama saya di Papua, kalau saya bisa menemukan gembili dan talas ini, saya akan memilih ini, Pak, karena memang sangat mudah. Apalagi kalau dia semacam dipanggang, ya. Jadi jangan dikukus, tapi di open dan sebagainya. Itu ini sangat enak, sangat enak. Seratnya sangat tinggi, ya. Dan ini sekarang sudah mulai dilupakan, tapi juga sudah mulai ada dan sudah mulai dikejar oleh masyarakat di perkotaan. Terus, ini contohnya tadi talas disampaikan oleh Bu Rima. Jadi sekarang ini talas Jepang maupun talas Jepang dan talas Cina disebut dengan Shanghai maupun Sato Imo. Sebetulnya di kita model dan kelas macam itu ada. Kita punya satu talas Safira. Kemudian kita punya talas Dempel Makendang. Kita punya talas Kutil Tuban. Jadi ini bahkan untuk talas-talas ini hampir semua organ dari tanaman ini bisa dimanfaatkan. Dan kita percaya kita semua sangat senang dengan seluruh organ. Dari umbi sampai dengan lompong, kemudian sampai dengan daunnya, untuk pembungkus dan lain sebagainya. Hatinya sangat tinggi. Kemudian bisa digunakan dengan berbagai ragam industri-industri masa depan. Bahkan industri-industri modern yang menyentuh kosmetika, bioplastik, dan juga obat-obatan tradisional. Ini Garut tadi disinggung, memang kita juga masih menyimpan koleksi Garut ini. Jadi kita masih menunggu apabila satu saat Garut akan berkembang. Khusus di Malang, tepung Garut memenuhi kebutuhan tepung Garut untuk satu industri makanan kue saja yang namanya Semprit Larut, itu masih kewalahan. Jadi sebenarnya kebutuhan akan tepung Garut ini untuk kebutuhan nasional maupun diarahkan kepada kebutuhan ekspor, ini peluangnya sangat luar biasa. Ini beberapa produk, mohon maaf Pak Dr. Prayudi, Bu Endang, kami tidak ke teknologinya, kami hanya ingin ke menyampaikan bahwa contoh-contoh saja bahwa untuk ubi jalar itu bisa digunakan untuk tepung maupun bahan baku pasta ubi jalar dengan beberapa kelebihan yang sudah kita ketahui, baik protein maupun rendemennya dibandingkan dengan apabila kita menggunakan bahan baku tepung terigu. Jadi ini contoh rasa tidak bisa diragukan. Kalau nanti bila perlu kita akan bawa ke Pak Kapustaka untuk diuji coba sebagai testernya. Kemudian kita akan minta nilai bersama-sama. Ini juga sudah masuk pada paket sederhana komposisi mie ubi jalar. Teruskan. Ini beberapa produk berupa snack dari bahan baku ubi segar dan dari pasta ubi jalar. Kalau selama ini kan kita masih berharap bahan baku ubi segar juga masih dibutuhkan untuk pembuatan produk sederhana, premium price sederhana, dan pasta ubi jalar ini sudah bergerak dengan kemampuan ke depan. Apa ini hanya membutuhkan masalah inovasi, pengembangan teknologi-teknologi baru, bahwa ke depan kita tidak akan bicara lagi. Ini sampelnya dikirim dulu Bu Pak Balai. Sampelnya dikirim dulu ke kita lah. Ya Pak Kapus, Jadi ke depan memang ini akan menjadi produk-produk yang tidak lagi berbicara masalah kemampuan mensubstitusi terigu. Biarkan terigu bergerak sendiri, biarkan tepung ubi jalar juga punya pasar, punya klaster, punya peminat sendiri. Jadi kita tidak lagi berbicara mengenai substitusi, tapi memang produk murni berbasis ubi jalar. Terus kan? Ini es krim ubi jalar tadi sudah disampaikan, ini juga sangat diminati. Kemudian jus ubi jalar juga tidak ada orang kemudian menolak kecuali dia memiliki alergi atau ada zat alergen bagi tubuh mereka. Tenan-tenan inkubator bisnis produk es krim dan ubi jalar itu memang sudah sebesarnya mereka diambil di Ciamis oleh Detin Heritin sejak tahun 2016. Bahkan sekarang sebenarnya ada beberapa provinsi juga tertarik dengan penggunaan ini. Misalnya Kalimantan Barat, itu kan
sudah jauh sekali. Dimanapun sebenarnya kita memperkenalkan es krim Ubi Jalar, itu mereka suka. Mereka suka. Teruskan. Ini Ubi Jalar pangan sehat dari Ubi Jalar warna ungu. Kita punya beta 1, beta 2, beta 3 dengan kandungan beta karotin yang kita sudah tahu sebagai sumber vitamin A atau pro vitamin A, juga mengandung senyawa-senyawa antioksidan dan kandungan-kandungan senyawa yang lainnya. Kita juga tahu Ubi Jalar ini daunnya pun menjadi satu produk untuk bisa dikonsumsi ya, selain ubinya. Dari Ubi Jalar ungu dengan kandungan antosianin sebagai antioksidan dan pengikat radikal bebas, mencegah melawan diri dan lain sebagainya, beberapa hampir semua aneka kacang potensial maupun aneka umbi potensial itu memiliki simpanan-simpanan yang sangat luar biasa. Nantinya tinggal dieksplor bagaimana generasi Indonesia mampu menciptakan, menguasai teknologi dan menghasilkan suatu inovasi. Misalnya pada Antin 1 itu kandungan antosianinnya 8 mg, kemudian Antin 2 130, Antin 3 150. Dibandingkan ayam Murasaki itu hanya 70 mg per 100 gram. Terus jangan. Produk tepung ubi kayu juga begitu. Ini sekarang sudah sangat banyak berkembang. Kalau kita buka Google, UKM atau UMKM yang berbasis tepung ubi jalar maupun ubi kayu, itu jumlahnya bukan ratusan lagi, tapi sudah ribuan. Jadi ini harus kita jaga betul. Pasar yang begitu kuat, tinggal kita bagaimana memberikan varian-varian. Tidak hanya timbul, ini juga sudah kita lakukan semacam fortifikasi, di mana kita masukkan, kita mix dengan tepung kacang hijau, itu bisa kadar proteinnya meningkat. Dan ini akan sangat, ke depan akan sangat dikejar. Demikian juga tiwul instan menggunakan campuran dengan tepung kacang tunggal. Jadi jangan lupa, beberapa daerah yang memang dia basisnya adalah makanan daerah yang menggunakan kacang tunggal, ini juga akan kita masukkan sebagai varian baru tiwul. Dari dua ini, itu hampir semuanya memperoleh respon atau dari uji rasa, mereka mengatakan semuanya cocok dan mereka suka. Jadi inilah beberapa hal dari ubi jalar dan ubi kayu yang nantinya variannya bukan cuma ini karena waktunya Pak Kapus, jadi kita hanya kasih promosi, bikin penasaran. Ini kalau Pak Kapus kita kasih timbul ini rasanya lupa dengan yang namanya beras itu Pak. Bahwa beras itu lupa, nggak enak Pak beras itu Pak. Terus kan, nah ini kecap bisa aja Pak Kapus, Pak KBB dan teman-teman semua peserta virtual tour ini. Kita tahu kalau kita di TV melihat ya suatu produk kecap menggunakan kedelai hitam. Kita di Balikhabi hingga saat ini punya 3 kedelai hitam. Dietam 1, dietam 3, dietam 4. Ketiga varietas ini kita perkenalkan kepada pengusaha kecap di Probolinggo dan di Yogyakarta. Keduanya secara prevensi itu menerima. Dan yang paling disukai karena dianggap gurih dan cepat tanak atau masaknya itu adalah dietam 1, kemudian dietam 4, dan dietam 3. Kalau bicara keunggulan kalau boleh dikatakan, kandungan protein dari detam 1, detam 3, dan detam 4 itu jauh di atas detam hitam yang sekarang ada di pasaran. Kemudian yang kedua, dari kita rasa kecap ini, kemudian dari kandungan es proteinnya itu masih masuk pada ring dari 5 kecap yang ada di pasaran, kecap nasional yang ada di pasaran saat ini. Ini ragam olahan kacang tanah, bahwa paritas-paritas yang kita miliki ternyata sangat cocok, sesuai, preferensinya masuk apabila digunakan untuk nantinya ke industri menengah ke atas maupun menengah ke bawah untuk minyak kacang tanah. Semua kriteria itu, paritas-paritas kita itu, semua beberapa paritas kita itu bisa masuk untuk masuk pasar-pasar yang diinginkan oleh industri. Untuk selai kacang misalnya, Tuban, Takar 1, Takar 2, Tala 1, dan Tala 2 itu sangat disukai oleh pasar, dalam hal ini oleh industri-industri. Kemudian untuk kacang telur dan sebagainya. Teruskan. Kacang garing, kacang rendah lembah, kacang bawang. Jadi hampir semuanya varietas yang kita perkenalkan kepada dunia industri, menengah ke atas maupun ke pasar masyarakat biasa, itu semuanya menyukai dari varietas-varietas yang kita miliki. Teruskan. Nah, ini untuk kacang hijau misalnya, kita sudah tahu tanpa kacang hijau rasanya kita
agak kesulitan ya. Yogyakarta mungkin akan runtuh itu kalau bakpianya nanti tidak menggunakan kacang hijau lagi ya. Ada beberapa paritas, generasi Pima 1, Pima 3, kelebihan dari generasi Pima 1, Pima sampai dengan Pima 5 adalah dia masak 85% masak serempak, umurnya pendek hanya 56 hari. Untuk Pima 2 sampai 5 itu hasilnya sudah jauh di atas rata-rata produktivitas kacang hijau selama ini yang ada di masyarakat, yaitu hanya 0,9 sampai 1,1. Pima ini sudah bisa mencapai 1,8 sampai 2,2 ton per hektar. Umurnya yang 56 hari itu sangat menarik bila digunakan di dalam baik dalam pola rotasi maupun tumpang sari. Ini juga hampir seluruh port set dari Pima 1, Pima 5 itu ada di atas kanopi, sehingga nanti akan memudahkan memasukkan alsintan di dalam proses pemanenannya. Teruskan. Jadi itu Pak Kapus yang bisa saya sampaikan. Jadi artinya ke depan kita ingin sampaikan kembali bahwa kita harus ada atau diperlukannya perubahan yang mengikuti target yang disasar. Bahwa generasi milenial itu sangat suka dengan apa yang namanya rasa, tampilan, kemudian cara menampilkan yang sangat sederhana, cepat saji, dan lain-lain. Keterikatan masyarakat juga akan kita bangun. Bagaimana masyarakat di setiap daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka harusnya bangga dan kemudian percaya bahwa di daerah mereka tersimpan begitu banyak potensi pangan lokal, sehingga tidak ada istilah nanti kekurangan pangan. Ini merupakan suatu daya pikat yang harus di-branding dengan kuat, terutama nantinya mohon bantuan dari Pak Kapus melalui pustaka untuk bagaimana teknik-teknik baru. IT tidak bisa dipungkiri lagi bahwa itu sudah saatnya untuk digunakan di dalam diseminasinya. Itulah sesuai tupoksi kali ini kami hanya menyiapkan logistik paritas, teknologi budaya, dan benih sumber, serta bagaimana promosi-promosi yang nantinya tidak henti-hentinya akan kita lakukan. Sehingga kita nantinya ke depan semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama khususnya untuk bendera pangan Indonesia. Bahwa sabuk pangan Indonesia, kemudian Pak Kapus, terakhir kali kalau kita bicara visium Kementerian Pertanian, bahwa tahun 2045 Indonesia adalah lumbung pangan dunia, kami sangat yakin bahwa yang akan sebagian besar yang akan mengkup apa yang diinginkan untuk tercapainya sebagai lumbung pangan Indonesia adalah AKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baliadi. Sepertinya membuat rasa penasarannya memang berhasil, Pak. Dari beberapa ini sudah ada pertanyaan banyak sekali mengenai di mana benihnya, di mana mana kami bisa memperoleh ini, bahkan pelatihan-pelatihannya gitu loh. Di Zoom sekarang ada 140, tapi ternyata di YouTube ya ini ada lebih, tadi hampir sudah menembus 150-an, Pak. Jadi memang ternyata lebih banyak di YouTube ya, dan komennya juga beragam. Tapi nanti mungkin untuk selanjutnya, kepada yang penasaran, kita buka diskusi, sesi diskusi setelah pemaparan ini. Kemudian saya ingatkan mungkin nanti sebelum sesi diskusi, Bapak dan Ibu, kami minta untuk mengisi daftar hadir dan survei, sekaligus juga alamat email untuk nanti kita berikan sertifikatnya. Nah, dari Malang, kalau tadi mengenai beragam komoditas, nah sekarang kita kembali lagi ke Bogor untuk mendengarkan pemaparan dari Kepala Balai Besar Pasca Panen, Pak Prayudi, mengenai mungkin bagaimana nih kalau tadi hasil segarnya, sekarang pengolahannya. Pasti akan lebih menarik, apalagi kalau ada icip-icipnya ya. Cuman sayang karena ini virtual, mungkin icip-icipnya nanti menyusul. Kepada Pak Dr. Prayudi kami persilahkan, Pak. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen atau BB Pasca Panen merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.
Berlokasi di Jalan Tentara Pelajar nomor 12, Kampus Penelitian Cimanggu, Kota Bogor. Pak Prayudi. Hilang, Pak Prayudi. Kepencet kali. Pak Prayudi. Di telepon dulu. Pak Haji, bisa di ini kan? Tayangannya dulu. Baik, Pak. Coba saya hubungin Bu teman di pasca panen ya. Oh, ini. Ya, ini. Pak Haji, diperbesar saja. Mungkin keluar, coba dikontak lagi. Baik, Pak Kapus, kami sedang hubungi teman-teman di pasca panen. Pak Haji, silakan di share juga link untuk apa namanya, untuk bahan materinya. Di-share di chat WA ya. Di-share mungkin ada yang juga siap-siap di link YouTube untuk di-share link surveinya. Baik, Pak. Link materinya. Kami coba siap menghubungin ke pasca panen juga. Imbang, tolong ditelepon sekretarisnya Imbang. Tolong. Saya share dulu untuk materi dari Balitkabi yang sebelumnya ya, Pak. Oh, ini. Kemana kawan ini? Sudah selesai ya, Pak Kabi? Ah, ini Pak Prayudi sudah ada. Ya. Oke. Okay. Pak, didengar dengan baik? Dengar. Bagus. Dengar, Pak. Bagus. Sip. Saya coba pakai ini biar lebih ini lagi. Oke. Okay, siap.
Saya tayangan. Yang Anda yang mana Pak? Yang ini atau yang mana Pak? Yang tadi yang dikirim sama Bu Vina. Oh iya. Ada. Ya ya. Pak Haji, tayangannya Pak Haji. Baik Pak. Atau ini atau saya aja langsung ya? Ya, Bapak silakan langsung nanti kami langsung. Tayangkan coba tayangkan. Ya. Baik, berarti dari saya aja. Ini, ya, Pak. Ya, ini apa udah kelihatan? Sudah, Pak. Udah. Bagus. Oke. Siap. Di slideshow mungkin lebih bagus, Pak. Ya. Apa udah mulai dengan saya? Sudah, siap. Bagus, okay. Pak. Oke, saya mulai atau lanjut gimana? Lanjut Pak, silakan Pak. Oke, saya ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, Pak Kapus, Pak Kabi, Balit Kabi, rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kira ini hal yang menarik. Sekarang jam 3 di waktu Indonesia Barat. Berbicara dengan virtual live tour dari pustaka, saya kira ini sangat baik. Dan pustaka ini bukan tempat yang asing bagi saya pribadi, karena sejak mahasiswa nongkrongnya juga di pustaka nih, Pak Kapus. Jadi salah satu lokasi untuk mencari jurnal yang gratis ini di sini, Pak. Jadi tempat nongkrongnya di sini juga. Baik, tadi Pak Balit Kabi sudah menyampaikan bagaimana penelitian-penelitian terkait dengan varietas-varietas. Nah, kita lanjut sekarang pasca panen. Nah, kalau kita berbicara pasca panen, ini mengambil take over dari pekerjaan yang dari lahan sampai kepada bagaimana kita menyiapkannya ke di atas meja gitu. Nah, inilah yang tantangan yang ada di Balai Besar pasca panen. Bagaimana dalam hal pengolahannya, bagaimana distribusinya, pengemasannya, sampai kepada bagaimana kita mengemas dalam bentuk retail, bahkan sampai diolah di atas meja, sehingga dia akan dikonsumsi dengan baik. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang menarik di dalam kegiatan pasca panen, ruang lingkupnya, itu rupanya produk pertanian kita itu banyak yang losses. Jadi ini merupakan tantangan kita, ya. Kalau di tingkat konsumen itu ada tingginya food waste, yang sebenarnya kalau kita hitung ini semua, ini sebenarnya bisa kita memberikan makan satu pulau di Indonesia, gitu ya. Karena masih tingginya tingkat losses itu. Jadi kalau misalnya Pak Balit Kabi tadi sudah memberikan tingkat produktivitas yang sampai 37 ton ya tadi ubi, kalau sudah meningkat 10% dari produktivitas awal, tapi kita tidak menjaga kehilangan hasilnya, kita tidak menurunkan food waste-nya, maka itu sebenarnya masih ada potensi yang hilang dari produktivitas dari yang diciptakan, yang diangkat oleh kawan-kawan di Balit Kabi. Jadi tantangannya juga adalah selain meningkatkan produktivitas, kita juga mencoba menurunkan kehilangan hasil dan food waste di tingkat konsumen. Nah, inilah tantangan di pasca panen. Selain juga bagaimana kita mengolah tanpa ada bahan pengawet, kemudian kalau cabai kita olah bagaimana rasanya tidak berubah, kemudian kalau kita olah beras yang tinggi zinc, itu kita olah menjadi beras tidak turun atau tidak hilang kandungan zinc-nya. Nah, ini merupakan tantangan kita, sehingga ini memerlukan teknologi juga yang kita update. Belum lagi kita berbicara perpanjang masa simpan, kemudian sistem pengelolaan transportasinya, dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang menarik yang kita menjadi tantangan di pasca panen sebelum kita bicara diversifikasi pangan. Jadi kalau kita bicara diversifikasi, maka tadi pengadaan bahan bakunya dari Balit Kabi, produktivitasnya sudah tinggi. Sekarang kita akan bicara di pasca panen, bagaimana kita meningkatkan atau mengurangi tingkat kehilangan hasilnya di tingkat lahan,
di distribusi yang banyak busuk dan sebagainya, sampai kepada di rumah tangga kita yang kadang-kadang disimpan di kulkas, bahkan kadang-kadang ibunya lupa sehingga akhirnya menjadi terbuang karena tidak sempat diolah gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Nah, ini teknologi kalau kita mau sampaikan dulu pasca panen. Kalau yang mau jalan-jalan ke sini, jadi ini sedang virtual live nih ceritanya. Bapak Ibu sedang jalan-jalan ke pasca panen. Ada beberapa teknologi yang menarik kawan-kawan cipta hasilkan. Misalnya di jagung. Kawan-kawan sudah bisa mendeteksi aflatoksin melalui HP. Jadi dengan aplikasi kita hanya memotret citra ini dan bisa kita lihat apakah ada aflatoksin atau tidak di jagung. Ini juga berlaku untuk di pala, ya. Nah, bagaimana dengan cabai, teknologi penyimpanannya, kemudian bagaimana dengan kemasan pangan? Bapak Ibu, yang menarik adalah sekarang banyak kota yang melarang penggunaan plastik di supermarket, di pasar dan sebagainya. Nah, bagaimana sekarang kita ciptakan, kita produksi bioplastik yang berasal dari kasava? Ya, Pak Balit Kabi tadi. Jadi dia mudah terurai dan dia bukan plastik sehingga kalau kita terapkan di Bogor itu bisa menjadi plastik digunakan karena bukan dari plastik biji plastik gitu ya. Nah, ini sudah ada teknologinya. Kalau bicara dan seterusnya nantilah dibaca ya. Nah, karena kita mau hanya pengenalan saja ini ya. Belum kita bicara pengolahan ya. Kita bicara pengolahan di sini nanti kita bicara nanti pengolahan dari produk pangan lokal kita gitu ya. Nah, apa yang menarik di tahun 2020, Bapak Ibu? Di tahun ini, kalau Bapak Ibu sudah melihat kalung ini, antivirus gitu, kalung ini diproduksi di sini, ya. Ini menggunakan teknologi nano encapsulasi, ya. Sini ada beberapa produk kalung, ada inhaler antivirus dari bahan eukaliptus, ya. Ah, enak wanginya, ya. Ada dari kawan sebelah ada roll on dan ada aromaterapi. Nah, ini produknya gitu ya. Kemudian ada produk black garlic. Nah, black garlic sekira kawan-kawan sudah ada pernah rasakan. Ini bawang putihnya saja sudah mahal, kemudian kalau diolah menjadi black garlic lebih mahal lagi. Dan ini manfaatnya ini menurunkan tekanan darah gitu ya. Nah, ini yang lagi tren produk kita di tahun ini dalam rangka menghadapi COVID ini, ya. Selain juga ada disinfektan, kemudian hand sanitizer. Jadi kami di kantor ini tidak beli lagi hand sanitizer, disinfektan karena kita produksi dari bioetanol di belakang, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tanya bagaimana produksinya, bagaimana caranya, silakan hubungi kami lewat Facebook, lewat website juga bisa. Nah, kita bicara pangan sekarang. Kita bicara pangan lokal. Rupanya tadi memang kita tidak bisa menggantikan terigu, ya. Kita tidak bisa menggantikan terigu untuk dengan struktur yang sampai saat ini kita belum bisa. Tapi kita bisa lihat bahwa konsumsi terigu kita itu naik 25 kilo sekarang per kapita per tahun, gitu ya. Ini tahun 2018 dan saya curiga ini akan naik terus, gitu ya. Nah, kenapa menarik? Karena ini diimpor, Bapak Ibu. Tapi ini kita menduga bahwa ini adalah banyak dalam bentuk makanan-makanan, dalam bentuk mie instan, makanan-makanan snack dan mie instan. Jadi sebenarnya tantangan kita di pasca panen adalah bagaimana membuat singkong yang diproduksi oleh Dr. Yuli tadi dengan produktivitas tinggi, kita tampilkan dalam bentuk yang dikonsumsi oleh masyarakat sekarang. Masyarakat makannya kue dan sebagainya. Anak-anak muda sekarang makannya kue, snack, dan sebagainya. Bahkan ada untuk makanan, apa namanya ini, wafer, dan sebagainya. Nah, tantangan kita, bagaimana kita menggantikan terigu di kemasan-kemasan makanan-makanan masa kini sekarang. Ya. Coba kita lihat, Bapak, Ibu. Ini,
pengembangan lapangan lokal kita sebenarnya kita bisa tingkatkan asal memenuhi hal ini. Praktis, ya, sehat, karena sekarang konsumen itu lebih sudah mulai tumbuh kesadaran sehatnya. Jadi kalau kita mau mempromosikan pangan lokal, kita dekati dengan pangan sehat. Contohnya, singkong dan makanan lokal kita itu adalah free gluten. Free gluten. Artinya itu makanan sehat yang kalau di luar negeri tepung terigu itu sudah dihindari karena dia tinggi kandungan glutennya. Nah, sekarang kita yang harus menyiapkan hal itu karena konsumen semakin meningkat pendapatannya, penghasilannya, maka dia akan mencari konsumsi yang menyehatkan. Kemudian instan, kita bagaimana menyiapkan makanan yang instan? Nanti Bu Endang nanti perlihatkan bagaimana contoh makanan-makanan instan. Tadi Pak Dr. Yuli juga sudah memperlihatkan beberapa hal. Dan ada yang terjangkau. Terjangkau dalam hal apa? Nah, ini pola Bapak Ibu. Rupanya dari tiap tahun masyarakat dunia itu polanya sudah berubah. Ya mana? Sekarang konsumen itu mencari makanan-makanan yang sudah siap saji. Cook food sudah siap saji, bahkan kalau kita tinggal dipanaskan itu ini. Sekarang singkong, kemarin kalau kita beli singkong 5.000 satu plastik ya di pasar ini kita goreng. Sekarang sudah ada freeze yang sudah ada rasa singkong yang rasa keju. Nah, rupanya satu plastik yang sama tadi dengan 5.000 sekarang sudah harganya 25.000. Berarti ada nilai tambah yang ditampilkan. Kenapa? Kita tinggal bisa tinggal memanaskan saja. Nah, ini adalah perubahan konsumen yang perlu kita ikuti kalau mau melakukan diversifikasi pangan di Indonesia. Jadi makanan saji kita dan ini termasuk candies dan sebagainya itu merupakan model-model makanan masa kini kira-kira begitu. Nah, inilah yang diperlukan teknologi pengolahan pangan lokal itu. Nanti Bu Endang akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, sumber karbohidrat tadi ini macam-macam. Jadi ada 4 jenis kelompok. Yang pertama umbi-umbian. Di situ ada jenis-jenis umbi. Tadi Kepala Balit Kabinya sudah sampaikan. Umbi kayu, umbi jalar. Ada dalam bentuk serealia. Ada biji-bijian. Kemudian ada dalam bentuk buah-buahan. Ya, pisang, sukun. Dan ini paling enak kalau kita jadikan sarapan atau kudapan sore. Ya, sehingga kalau malam kita tidak banyak makan lagi. Karena kita sudah dengan makan pisang dan sukun ini sudah cukup memenuhi karbohidrat. Kemudian ada juga yang tadi disampaikan, sagu. Ya. Jadi rupanya yang tadi di pustaka ini sudah disimpan dalam bentuk display. Ya. Jadi ada 4 kelompok besar karbohidrat pangan lokal kita. Nah, ini tadi sudah ada gambar barang display-nya di pustaka. Kita juga membina bina-binaan. Nah, tadi kalau kita mau mengubahnya dalam bentuk kue, maka kita membuatnya dalam bentuk tepung. Entah itu tepung ubi kayu, tepung ubi jalar, kemudian ganyong dan sebagainya. Dan ini mungkin kalau Bapak Ibu bisa akses ke website kami, ini adalah potensi pangan lokal Indonesia. Di sini ada beberapa jenis pohon industri dari segala macam bahan pangan lokal kita. Ini model-model binaan kami nanti bisa. Nah, yang menarik juga di sini, kembali lagi, anak-anak milenial ini sukanya makannya instan, mie instan gitu. Nah, kalau begitu kita hadirkan mereka dengan konsumsi yang dalam bentuk mie. Misalnya ini. Ini adalah mie Nusantara, ya. Ini yang berbahan baku singkong, ya. Mie Nusantara. Ini bahan baku ubi kayu. Nah, ini sudah ada, dan ini apa keunggulannya? Dicari ini karena gluten free, gitu ya, bebas dari gluten, ya. Nah, semacam inilah yang kita hadirkan untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kita. Kemudian yang tadi buku ini, nanti Bapak Ibu bisa buka nanti di website kita maupun di Facebook, isinya kira-kira seperti ini.
Jadi ada profil jenis-jenis ada 15 ada 15 komoditas pangan lokal. Di dalamnya di sini ada pohon industrinya. Yang kuning-kuning ini adalah yang sudah ada formulanya dan sudah diteliti oleh kawan-kawan kita di Balai Besar Pasca Panen. Jika Bapak Ibu mau mencari formulanya, ya kami persilahkan datang atau hubungi kami di Balai Besar Pasca Panen. Nah, ini hanya contohnya di slide nanti, di lampiran nanti silahkan dibuka. Ada 15 pangan lokal kita sudah susun pohon industrinya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai tour Bapak Ibu ke Balai Besar Pasca Panen. Kantor kami di Cimanggu, ya, Cimanggu Bogor. Kami melayani studi banding, kami juga melayani bimbingan teknologi, ya. Kami juga siap menerima magang PKL dari anak SMK, anak kuliah gitu ya. Kemudian ada yang mau pendampingan inkubasi, ya. Dan selain itu kita juga punya analisa jasa lab, uji lab, ya, untuk makanan, bahan makan dan makanan. Nah, dan jangan lupa bahwa Balai Besar Pasca Panen juga terkenalnya itu ada namanya lab nanoteknologi. Nah, lab nanoteknologi ini satu-satunya di Indonesia dan ini merupakan lab masa depan sebenarnya. Masa depan karena teknologi, Bapak Ibu kalau bicara nanoteknologi, ukuran nano itu sama dengan 1 nano itu sama dengan 10⁻⁹ meter. Jadi sangat kecil. Nah ini sangat diperlukan misalnya untuk teknologi pemupukan pestisida, ya, bagaimana kita membuat nano sehingga dia lebih efisien dalam hal pestisidanya, pupuk juga demikian. Jadi teknologi yang mengefisienkan bahan baku atau memperlambat penguapan, ya, nah, itu teknologi-teknologi nano. Nah, Bapak Ibu yang tertarik, kami buka pintu selebar-lebarnya bila Bapak Ibu mau berkunjung atau bahkan mau magang, mau bimbingan teknis, kami buka. Saya kira itu yang terkait dengan pangan lokal. Nanti Bu Endang akan memperlihatkan contoh-contoh dari pangan lokal yang ada. Ini alamatnya Facebook kita. Kemudian yang suka main di Instagram, kemudian Twitter, ya silahkan dicatat gitu. Dokumen apa filenya silahkan juga nanti di copy. Saya kira secara singkat itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan atas kunjungan Bapak Ibu di Balai Besar Pasca Panen ini. Nah, nanti Bu Endang mungkin silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Endang. Kita berpindah langsung ke workshop ya Pak ya? Ya, silahkan Mangga. Bapak Ibu sebelum ke sana sambil menunggu ke sana saya infokan bahwa materi sudah bisa di download di link ya baik di YouTube maupun di Zoom di chat Zoom ini sudah diberikan linknya Bapak Ibu yang membutuhkan silahkan di download dan juga pertanyaan juga bisa diajukan melalui YouTube maupun melalui Zoom silahkan nanti dibacakan kalau yang Zoom mungkin bisa langsung berinteraksi. Baik, Bu Endang, sudah siap? Oke, sudah, Pak. Ya. Silakan, baik. Bu Endang. Baik, terima kasih. Lengkap sekali ininya ya, Bu Endang. Moderator, ya, Pak. Lengkap sekali ini, apa namanya, hasil produk ininya ya, silakan. Ya, Pak, kami harus menyajikan yang terbaik untuk Badan Litbang. Siap. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak Basit, Bapak Prayudi, dan Bapak Dodi, terima kasih sudah memberi kesempatan kami untuk bergabung pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu hadirin yang ada di mengikuti virtual tour kali ini, saya ucapkan selamat siang, selamat
dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya siang ini akan mengajak Bapak dan Ibu untuk melanjutkan kunjungan ke Balai Besar Pascapanen untuk melengkapi informasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Prayudi. Pada kesempatan ini turnya juga masih tidak jauh-jauh dari kesepakatan awal, namun saya akan mencoba lebih spesifik kepada singkong terlebih dahulu. Kenapa alasannya nanti kita lihat bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saat ini saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu jalan-jalan di era new normal bersama singkong. Sebenarnya namanya singkong, tetapi karena sekarang katanya semua harus new normal dan kita mengikuti gaya hidup agak lebih mudah bagi anak-anak milenial kalau menyebutnya jadi si engkong. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat kondisi kita beberapa bulan terakhir ini. Sekitar 3 bulan yang lalu, kita resmi dinyatakan terinfeksi oleh COVID-19. Dan pada saat itu juga terus diikuti oleh kondisi di mana status kita berada pada posisi status pandemi global. Kita semua telah merasakan dampak yang kita hadapi bersama dan itu menimbulkan krisis multidimensi yang luar biasa. Dalam waktu singkat, tim BPS merilis data di kota-kota besar itu terjadi hampir 2% karyawan terkena PHK. 4 di antara 10 responden yang diwawancarai mereka mengatakan mengalami penurunan pendapatan. Dan di antara yang terdampak, sebagian besar adalah mereka yang bekerja di sektor pelayanan, penyediaan akomodasi, dan lebih spesifik lagi ke sektor pangan. Nah, ini yang kita rasakan bersama, sehingga ketahanan pangan kita terasa ada gangguan. Namun bagaimanapun juga kita tidak bisa tenggelam dalam keadaan seperti itu dan sekarang kita sudah bangkit melawan COVID. Nah, dari paparan-paparan yang sebelumnya kita sudah tahu betapa kaya sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu kebangkitan itu tentu harus memanfaatkan keragaman pangan lokal kita. Salah satu di antaranya adalah singkong. Kenapa nanti kami pilih singkong? Banyak riwayatnya dan ini adalah titik balik yang kami semua berharap singkong nanti akan bisa menjadi contoh untuk pangan-pangan lokal yang lain, terutama yang kami kembangkan melalui skema riset di Badan Litbang Pertanian. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih mengajak singkong? Karena satu, kita sudah begitu lama meninggalkan singkong. Kita lihat data konsumsi singkong kita jauh tertinggal dibanding komoditas yang lain. Kemudian kerja keras dari teman-teman di bagian hulu ternyata juga sudah menunjukkan bukti nyata produksi singkong kita luar biasa. Trennya meningkat dalam 10 tahun terakhir, tetapi sayangnya konsumsinya karena berbagai alasan menjadi tertinggal oleh komoditas-komoditas yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya terjadi overproduksi untuk singkong ini. Data di tahun 2018 kita mengalami surplus singkong. Nah, dengan berbagai dinamika yang ada di dalam maupun di luar negeri, akhirnya kita sepakat bahwa singkong ini sebenarnya sangat luar biasa untuk dikembangkan karena dia bisa kita arahkan untuk memenuhi baik itu kebutuhan domestik, kebutuhan industri maupun untuk mensubstitusi sebagian dari impor yang tadi sudah dijelaskan oleh pemaparan mulai dari Pak Basit, kemudian Pak Prayudi dan juga Pak Dodi. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
dua tahun yang lalu dan sampai dua tahun yang akan datang, kami mendapatkan kepercayaan untuk melakukan riset singkong. Di dalam riset singkong ini kita sudah desain seperti apa aktivitas yang akan kita lakukan dan output apa yang kita inginkan. Nah, kami susun kegiatan berdasarkan aktivitas yang kami miliki, sumber daya yang ada, dan keinginan yang ingin kita capai. Dari perumusan masalah tersebut, kami merumuskan bahwa kami harus melakukan penelitian singkong dalam bentuk tepung, di mana tepungnya adalah tepung yang memiliki kualitas premium. Nah, tepung ini hadir untuk melengkapi inovasi-inovasi yang sudah dilahirkan sebelumnya. Pada penelitian ini kami menawarkan tepung singkong berkualitas tinggi, mungkin bahasa komersialnya atau bahasa awamnya adalah tepung pratana yang sudah dimasak terlebih dahulu. Dua tahun yang lalu kami mengembangkan harus dari singkong segar, namun sekarang dengan perkembangan kita bisa mulai dari singkong yang sudah dikeringkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Kemudian teknologinya adalah teknologi yang memberikan aplikasi panas dengan teknologi ekstrusi. Teknologi ekstrusi ini sebenarnya sudah lama dikenal dan bapak-bapak ataupun teman-teman yang ada di daerah yang pernah bekerja dengan teknologi beras analog, alatnya ini bisa dikembangkan untuk memproduksi tepung yang sekarang kami lakukan di sini. Nah, siapa yang menjadi kunci pada kegiatan ini? Tentu kami dari Badan Litbang. Nah, teknologi ini kita harus bisa deliverikan, kita harus bisa jadikan sumber pendapatan di sana, sehingga kita harus mendapatkan mitra. Pak Basit, ini bukan berarti kami mendiseminasikan sendiri, tetapi memang banyak dari aktivitas dari Bapak dan Ibu di pustaka yang akhirnya memberikan jembatan bagi kami akhirnya bertemu dengan beberapa stakeholder. Salah satu di antaranya yang akhirnya tahun ini bersedia bermitra adalah PT Infiat Indonesia. Dan tentu di dalam melaksanakan kegiatan ini kita tidak bisa lepas dari kehadiran negara, baik itu dalam bentuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Umumnya kehadiran pemerintah nanti diharapkan dalam bentuk sumber daya maupun juga investasi untuk kelompok-kelompok tertentu. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam dua tahun penelitian kami sudah menetapkan bahwa tepung ini harus bisa dimanfaatkan oleh tiga sektor tadi. Untuk industri, kemudian untuk domestik, dan untuk sebagian dari substitusi impor. Untuk itu kami bergerak dari karakterisasinya. Dengan teknologi yang ada, kami akhirnya menghasilkan tepung dengan karakteristik yang sangat unik. Baunya kita mampu hilangkan, sehingga ini memudahkan ketika singkong nanti diformulasikan. Kemudian rasanya juga demikian, karena tidak ada proses fermentasi yang membedakan dengan teknologi sebelumnya. Dengan teknologi ini user bisa memilih apakah dengan teknologi yang ini atau teknologi yang sebelumnya. Kemudian teksturnya sangat halus karena kita menggunakan teknologi penggilingan yang dikembangkan dari ball mill yang ada di laboratorium teknologi. Kebetulan di industri sudah ada yang memiliki dan kami diberi kesempatan untuk menggunakannya sehingga kami bisa menggiling singkong ini hingga tingkat kehalusan 200 sampai 300 mesh. Tentu tidak semua produk menghendaki kehalusan yang demikian. Nah, lompatan teknologi penggilingan ini yang membuat kami optimis untuk pengembangan berikutnya. Nah, penelitian untuk mendapatkan karakter ini kami mulai di laboratorium sekitar 2 tahun yang lalu. Dari karakteristik inilah kami bisa mengusung keuntungannya. Tepung ini menjadi tingkat kontaminasi awalnya sangat rendah karena ada proses panas di sana.
Kemudian karena sifatnya yang sangat halus dan tidak memiliki bau khusus, sehingga dia memudahkan dia diformulasi dengan ingredient-ingredient lain. Kemudian dia mampu mempertahankan sifat crispiness-nya. Jadi orang Indonesia sangat suka dengan sifat kriuk, inilah tepung yang kira-kira bisa memberikan harapan. Kemudian viscosity controller, ini agak sedikit berbeda dengan thickener. Jadi dia bukan sebagai pengental, jadi tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Ibu memerlukan bahan yang mampu menaikkan viskositas dengan jumlah padatan sedikit, itu Bapak dan Ibu bisa menggunakan hidrokoloid, bisa menggunakan pati murni. Tetapi ada produk-produk pangan lain di mana dia menghendaki viskositasnya tidak terlalu kental, tetapi butuh padatan yang cukup banyak. Misalkan untuk kebutuhan sop krim. Nah, inilah yang memberikan harapan. Jadi agak sedikit berbeda kalau pati dia sebagai thickener, kalau tepung ini kami tawarkan sebagai pengendali atau pengatur kekentalan. Nah, keunggulannya tentu dari dua sifat dan keuntungan tadi, satu, dia pasti akan memiliki daya simpan yang jauh lebih lama karena tadi kontaminasi awalnya saja sudah lebih rendah. Kemudian dia lebih ramah terhadap alergen. Tadi sudah disinggung oleh Pak Prayudi bahwa dia gluten free dan pasar gluten free sekarang sangat memerlukan tepung-tepung yang sangat friendly seperti tepung singkong salah satu di antaranya. Kemudian dia juga sifatnya sangat mudah diterima dan affordable, lebih nyaman karena kami mencoba untuk mengemas sedemikian rupa sehingga user itu tidak perlu repot-repot terutama untuk sektor retail. Dan yang juga sekarang banyak dipakai, dicari adalah produk-produk yang memang dia memenuhi kriteria ramah lingkungan. Nah, ini semua ada pada teknologi yang kami kembangkan untuk tepung singkong premium. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teknologi ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap 10% pasar. Dari mana angka 10%? Ini kami mendengar pemerintah katanya akan memberikan ada kebijakan tertentu sehingga 10% tepung lokal itu harus dimanfaatkan oleh industri. Apakah itu untuk pasar industri ataukah dia untuk pasar retail. Nah, angka 10% sebenarnya kami ambil dari sana. Meskipun ini tidak mudah, kalau untuk formulasi di laboratorium bahkan sampai 100% pun kami mampu, tetapi ketika ini harus diluncurkan di pasar, agak susah dengan 100% tepung singkong, karena memang karakter tepung singkong ini sangat spesial. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mencapai 10% market share, tentu kami harus menjalin pelanggan baru, kita harus, kalau sudah ada pelanggan yang ada, kita harus jaga supaya pelanggan kita loyal. Nah, ternyata peneliti pun juga harus melakukan hal yang sama dengan industri. Kami harus melakukan hal tersebut, itu sebabnya kami sangat berbahagia di sini karena KSPHP di setiap balai ada, kemudian di level Badan Litbang ada pustaka sehingga memudahkan bagi kami untuk mengintroduksikan teknologi ataupun produk ini kepada pelanggan baru. Bagi pelanggan yang sudah ada kami harus memaintainnya, bahkan kalau ada yang komplain pun kita harus siap. Beberapa cara kita tempuh antara lain dengan kunjungan ke lokasi, seperti saat ini kita mengadakan virtual tour, meskipun keadaan harus jaga jarak dan sebagainya, ternyata ini tidak menghalangi Bapak dan Ibu untuk hadir ke Balai Besar Pascapanen. Media tentu kita tidak bisa mengecilkan arti media, oleh sebab itu kami harus memanfaatkan untuk mengintroduksikan teknologi ini seluas-luasnya.
Kemudian cara-cara kreatif juga harus dilakukan. Cooking class adalah hal yang sangat penting untuk pangan lokal. Karena apa Bapak dan Ibu? Cooking class ini sangat penting karena karakter tepung singkong ataupun tepung lokal lain sangat berbeda dengan tepung terigu, katakan seperti itu. Untuk industri pangan, bahkan untuk level retail dan ibu-ibu rumah tangga, hampir semua peralatan itu sangat ramah kepada terigu, tetapi untuk singkong belum tentu. Nah, ini hal-hal yang harus memerlukan energi yang tidak sedikit untuk memberikan pemahaman. Beberapa komplain, atau bukan dikatakan komplain, yang sering saya terima adalah keluhan selalu membandingkan antara tepung singkong dengan temannya yang di lahir duluan sebenarnya juga tidak ya, yang sudah ada terigu, katakan seperti itu. Jadi untuk mie pun selalu, Bu, kenapa mie-nya bukan seperti ini? Seperti itu. Nah, hal-hal demikian kita harus memberikan edukasi. Kemudian kompetisi, ini perlombaan. Perlombaan ini biasanya sangat menarik. Namun setelah mendapat juara, apa yang harus dilakukan? Ini biasanya tujuannya adalah untuk mendapat juara. Padahal kita inginnya mendapat juara itu adalah bonus. Jadi setelah mengerti, kemudian dia bisa mendapatkan pendapatan dan dia dapat bonus dari juara. Tapi enggak apa-apa, sekarang masih menjadi tujuan. Setelah menjadi juara satu, biasanya ya sudah, habis itu nyari lagi bahan yang bisa dijadikan juara. Nah, hal-hal begini yang harus kita modifikasi. Lanjut. Kemudian ini adalah potensi kalau kita mengembangkan pangan lokal, khususnya singkong. Ada tiga hal, ini semua sebenarnya sudah umum. Dari hasil penelitian kami, dengan hanya mengandalkan tepung singkong, bisa diperoleh RC di atas 1. Dan ini akan bisa dimaksimalkan lagi setelah kami tahun ini bersama tim Puslit Bangtan bisa mengefisienkan harga ubi kayu melalui rekayasa sosial yang kami sekarang sedang kembangkan dengan petani yang ada di Sukabumi. Lanjut. Nah, ini tadi sudah saya sebut dari awal kita menetapkan dan di akhir kegiatan atau yang sekarang sedang berjalan, kami sudah secara definitif memiliki partner-partner. Untuk suplai bahan baku, kami sudah bermitra dengan Sukabumi. Sukabumi menjadi andalan karena satu, dia termasuk daerah kawasan dan itu berada pada lokasi yang tepat sesuai dengan Permentan. Kemudian kita juga siapkan nursery yang ada di Cigombong. Kami bekerja sama dengan petani yang ada di Cigombong, yaitu kelompok tani Mutiara Tugu Jaya. Karena di Cigombong ini lahannya tidak terlalu luas, Bapak dan Ibu. Jadi kami mencoba untuk memperbanyak bibit nantinya di sini, kemudian untuk disuplai di Sukabumi. Kemudian kontrak farming ini masih belum putus, kami tidak menginginkan kontrak. Sebenarnya kami inginnya adalah bagaimana petani bisa berpikir secara bisnis. Jadi kami hanya minta 10% dari luasan yang ditanami ubi kayu di show window kami untuk mengembangkan tepung ubi kayu ini. Jika harga pasaran lebih tinggi, petani memiliki kemerdekaan untuk menjual di tempat lain. Tetapi jika harga lebih rendah, mitra kami siap untuk bisa menampung produknya. Kemudian Inviat dan PT AIM ini adalah dua mitra kami yang menjadi investor dan saat ini sedang kita bujuk untuk melisensi teknologi ini dan sekarang sedang dalam proses verifikasi persyaratan dan kelayakannya oleh teman-teman di BPATP. Nah, kemudian mitra yang tidak kalah pentingnya adalah user. Kami sudah mendapatkan ini PT Gluten Free Indonesia memang dari 2-3 tahun yang lalu khusus untuk bakery. Namun dalam perkembangannya bakery saja tidak cukup. Jadi kita menggandeng menawarkan ke perusahaan yang lain. Pacira Distrinusa ini adalah importer dari food ingredient. Dia akan menyerap tepung prigel ini sebagai seafood meat extender untuk produk-produknya.
Kemudian UMKM, kalau UMKM ini sudah banyak sekali yang ada di kami. Ada UMKM ini juga macam-macam. Ada yang sekedar penasaran, kemudian ada penasaran yang itu tadi karena pemahaman dan sebagainya, kemudian meninggalkan kesan yang kadang-kadang kurang enak. Nah, itu kami harus kejar. Kami harus berikan pemahaman bahwa bukan seperti itu yang diharapkan. Akhirnya mereka balik lagi. Kemudian ada UMKM yang memang dengan tertib mengikuti apa yang kita ajarkan kepada mereka. Nah, di user ini banyak sekali tantangannya dan juga sekaligus bagi kami peneliti harus banyak belajar dari user-user ini. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mengembangkan singkong lebih lanjut tentu kami masih memerlukan kerjasama yang sangat banyak. Lisensi sudah bisa ditawarkan karena memang patennya sudah turun. Kemudian aplikasi yang saat ini sudah ada adalah untuk mie, kemudian untuk bakery. Tantangan yang terberat adalah untuk roti tawar. Jadi kalau roti tawar kami sudah bisa, yang lain-lain hampir dipastikan sudah bisa terbentuk. Perkara harga dan sebagainya, ada unsur promosi, ada unsur branding dan sebagainya. Kemudian untuk perdagangan global, ini kita perlu, kalau perlu customize standar atau harmonisasi standar. Juga sertifikasi, ini sedang kami rintis. Karena standar ini kita tidak bisa masuk begitu saja dengan standar yang sudah ada. Ada poin-poin yang kita harus harmoniskan. Nah, ini bisa kita fasilitasi dan kita bisa kompromikan. Untuk R&D tentu lebih banyak lagi dan sekarang yang sebenarnya kami butuhkan adalah otomatisasi. Baik itu untuk hulu maupun untuk hilir. Tetapi balik lagi, biasanya singkong ini baru dilirik kalau yang lain-lain sudah kepentok, sama seperti saya. Yang lain-lain kepentok tapi justru karena singkong inilah akhirnya kita mendapatkan kemudahan, mendapatkan kepercayaan. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah beberapa produk yang sekarang ini sudah ada. Beberapa bisa Bapak dan Ibu manfaatkan atau kalau mau mendapatkan ada di mitra yang memang sudah ada yang harus dibeli dengan pesan terlebih dahulu. Nanti di KSPHP Bapak dan Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini virtual, jadi saya juga terbatas untuk memberikan gambaran. Ada video pendek yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran seperti apa teknologi ini yang sedang kami kembangkan dan tetap akan kami perbaiki pada masa-masa mendatang. Demikian Bapak dan Ibu, kita jalan-jalan sejenak dengan video yang sudah disiapkan oleh teman-teman di pustaka. Terima kasih. Silakan videonya. Terima kasih. Silakan Pak Aji videonya. Cassava is a tropical tuber which has developed as an important commodity in Indonesia. The development of cassava as flour has been emerged in the few decades due to its convenience for distribution and easiness to be applied in food products. Pre-gelatinized pre-gel cassava flour is made of fresh cassava tuber that is extruded at sub-gelatinized temperature with limited water content, followed by drying and milling. It has fine texture, attractive color, odorless, tasteless, medium viscosity, and high content of dietary fiber. Pre-gel cassava flour is widely applied as an innovative food ingredient in the food production of bread, noodle, butter, premixes, sauces, etc. The flour has been properly formulated with non-gluten grain flour, natural sagu starch, with or without hydrocolloid, in order to provide multi-purpose flour, which is as affordable as wheat flour.
food industry should be take a benefit by utilizing pre-gelatinized cassava flour. Migration toward the application of this flour will encourage farmers to cultivate cassava. Saya tidak mengalami kesulitan dalam menangani adonan berbahan dasar tepung terigu ini. Rotinya mengembang, bentuknya bagus dan rasanya enak. It also provides an opportunity for global cassava flour market at a time when the fresh cassava consumption decreased due to adoption of global lifestyle, including the consumption of more popular foods such as bread and noodle. The prigel cassava flours is able to use it for making white bread, cookies and cake even. This is a very good opportunity for us. That normally, commonly in the bakery using wheat flours for making bakery. Now we are able to use of the local material, which is prigel cassava flour, to make our bakery product. I think it's got a lot of benefits. We can use this for later in the future. We can develop our bakery, not using a common flours, which is around the world, which is wheat flour. Now we can use cassava also to make our bakery. Pre-gelatinized cassava flour would be an appropriate solution for people who require special diet. Baik, terima kasih Bu Endang atas pemaparannya ya. Jadi kita sudah lengkap virtual tool-nya dari mulai museum, kemudian ke Malang, dan sekarang berakhir di Bogor kembali ya, di Cimanggu, di tempat Bu Endang, di tempatnya Pak Prayudi ini, di BB Pasca Panen. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena waktu mungkin tidak kami buka sesi pertanyaan, tapi ada beberapa komentar juga dari YouTube dan juga Zoom chat ya. Jadi mungkin saya coba bacakan saja yang komen-komen. Kebanyakan menanyakan mengenai bagaimana memperoleh sumber benih, informasi dan sebagainya. Nanti bisa dikunjungi masing-masing di website-nya. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai keanekaragaman kacang gude di museum. Di museum memang tidak terlalu banyak ya kacang gude. Nah, kita memang menerima waktu itu display dari Balit Kabi juga. Jadi mungkin display Balit Kabi tadi aksesinya juga banyak. Kemudian ada juga pertanyaan mengenai kacang tanah yang lokal itu 5-6 bulan panennya. Bagaimana membuatnya menjadi pendek. Kemudian ada juga aksesi kacang hijau dengan warna merah, kuning, keabuan, bahkan hitam. Nah ini tapi belum banyak penelitian mengenai itu. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan untuk Pak Baliardi ya. Pak, mohon direspon 1 atau 2 menit saja karena waktu kita hanya sedikit. Silakan mengenai tadi, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ivan, Bapak Ibu, semua peserta virtual tour kali ini. Nah, nanti lebih lengkapnya mungkin bisa tadi disampaikan ke website mengenai koleksi kacang gude. Pak Ivan, kami akan siap untuk memperbarui, untuk mengirimkan beberapa koleksi untuk melengkapi yang sudah ada di museum. Dan untuk kacang hijau, memang sekarang tren pasar baru tahu pada masalah warna kacang hijau sesuai warnanya, harus warnanya hijau. Nah, nanti ke masalah-masalah yang lainnya, kandungan antibiotik dan gizi yang lainnya tentunya akan terungkap dengan sendirinya. Dan silakan kalau ada yang berkenan menginginkan untuk menjadikan sebuah bahan-bahan penelitian, mohon bahan kajian, bisa kita diskusikan bersama. Mungkin apa lagi tadi Pak Ivan? Ya, bagaimana memperoleh sumber benih, mungkin nanti langsung ke Balit Kabi. Yeah, kalau sumber benih nanti bisa berkirim surat ke Balit Kabi untuk dapat kemudian kita lihat kondisi, karena itu sebagian besar adalah bukan dalam produksi UPBS atau tidak reproduksi dalam bentuk benihnya, tapi masih tersimpan sebagai aksesi atau sebatas koleksi. Tapi ada beberapa, setiap rejuvenasi kita juga akan memiliki beberapa stok benih yang mungkin nanti masih bisa di-share atau dibagikan pada para peminatnya. Kasih Pak Ivan. Baik Pak Baliadi, responnya. Terus kemudian untuk BB Pasca Panen ya, Pak Prayudi dan juga mungkin Bu Endang nanti. Ini ada pertanyaan mengenai bioplastik, Pak.
karakter amilografi kasava apa yang diinginkan dan paling sesuai? Itu pertama. Terus kemudian ada juga pertanyaan mengenai umbi Dioscorea, katanya mengandung diokorin ya. Ini bagaimana cara pengolahannya? Kemudian juga mungkin nanti tadi sudah diterangkan mengenai produk-produk ya. Mungkin kita belum sempat icip-icip produk-produk dari apa namanya dari singkong dan sebagainya. Mungkin juga ini sudah tadi dipaparkan mengenai bagaimana memperolehnya. Tapi ada tadi dua pertanyaan mengenai bioplastik dan juga umbi Dioscorea ya. Kalau misalnya ada respon, kami persilahkan ke Pak Prayudi dan juga Bu Endang. Enggak, Pak Prayudi? Ya, baik, Pak. Bu Endang ya, ya silakan Bu Endang. Nanya karakter bioplastik dari sifat pati apa yang diinginkan? Biasanya yang diinginkan adalah dia memiliki kekuatan gel paling kuat. Itu biasanya yang diinginkan. Nah, itu akan diperoleh ketika kadar amilosanya tinggi. Namun pertanyaan ini nanti saya catat, saya sampaikan kepada teman-teman KSPHP untuk diteruskan kepada peneliti yang kompeten, Pak. Baik. Demikian. Tadi mengenai Dioscorea bagaimana, Bu Yuli? Mau diulang lagi, Pak, apa pertanyaan tadi? Umbi Dioscorea itu mengandung diokorin. Yang ini bersifat racun ya. Bagaimana cara pengolahannya untuk menghilangkan itu? Oke. Ya, Dioscorin ini biasanya bisa dihilangkan kalau secara tradisional dia direndam pada larutan abu sekian lama. Nah, kalau kita lihat abu adalah menaikkan pH. Sifatnya Dioscorin ini akan dia tidak stabil pada pH tinggi. Namun nanti secara spesifik juga saya akan sampaikan kepada peneliti umbi-umbian, uwi-uwian yang saat ini juga ada di Balai Besar Pasca Panen, Pak. Demikian yang saya bisa respon. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja ya, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya. Saya tidak membuka di apa pertanyaan secara langsung, tapi tadi ada beberapa pertanyaan juga sudah direspon oleh Kepala Balitkabi dan juga Bu Endang. Nanti mungkin pertanyaan lebih lanjut, kita juga sudah memberikan link website ya, ada alamat di masing-masing lembaga penelitian ini. Jadi silahkan untuk ditindaklanjuti, dan karena ini sifatnya adalah buat penasaran ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, silahkan kita tindaklanjuti untuk lebih lanjut. Untuk penutupan dari virtual live tour ini, saya mohon kesediaan Pak Kapustaka untuk menutup sekaligus mengakhiri acara ini. Pak, kepada Bapak Basit kami persilahkan, Pak, silahkan. Baik, alhamdulillah ya, sudah berjalan 2 jam live tour kita sore ini berakhir ya, dengan tanpa gangguan. Saya pikir pasti masih banyak yang tidak terpuaskan ya, tidak terpuaskan dalam waktu 2 jam tentu saja sangat terbatas ya. Dan mungkin kita perlu rancang nanti kawan-kawan panitia ya. Nampaknya saya beberapa kali pengalaman nih, kalau pagi, sesi pagi itu biasanya makin lama makin banyak. Tapi kalau sesi sore ini makin terakhir makin mundur. Perkiraan saya, dugaan saya, ini di bagian timur sudah maghrib, Pak. Nggak bisa ditawar ini. Ya, jadi mereka harus hengkang ini, harus ini ya. Jadi ada kemungkinan begitu, kalau bisa nanti kita atur waktunya supaya maksimal misalnya jam 3 berakhir, supaya kawan-kawan di bagian timur itu bisa mengikuti secara keseluruhan. Tapi saya pikir seri kita akan terus berlanjut ya. Jadi mudah-mudahan yang tidak belum terpuaskan pada live tour sore ini, kita akan live tour lagi nanti yang berikutnya ya. Dan live tournya tidak hanya di museum, tapi juga bisa di perpustakaan,
bisa di perpustakaan digital, bahkan bisa di lapangan, ya, di lapangan langsung. Seperti tadi pagi kami live tour di Sukoharjo, ya, dan kami sebarkan itu tentang produk apa namanya peningkatan produksi bawang merah, ya, dengan menggunakan paritas apa namanya bibit, ya, TSS, ya, TSS, ya. Ini juga sangat menarik, ya, dan ribuan pesertanya, biasanya ribuan, ya, sesi pagi, tapi sesi sore beberapa virtual saya lihat selalu polanya seperti itu, karena mungkin bagian timur biasanya yang terkena kendala. Tapi bagaimana juga pun kita berharap ini bisa memberikan manfaat, dan terima kasih atas partisipasi seluruh kawan-kawan para peserta virtual tour sore ini, ya. Kalau ada hal-hal yang masih mengganjal, dengan sangat jelas ada alamat yang bisa dihubungi, ya, dan sekali lagi kami selalu bersedia untuk dihubungi dan menjawab hal-hal yang Bapak-Bapak ingin ketahui, ya, khususnya terkait dengan penyebaran teknologi serta informasi-informasi terkait dengan teknologi. Demikian, saya pikir itu saja, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan atau virtual literasi sore ini saya nyatakan berakhir, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Baryadi, Pak Prayudi, Bu Endang Yuli, ya, atas presentasinya yang luar biasa, ya. Dan kami akan nanti menghubungi lagi untuk live tour berikutnya, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya atas nama pribadi sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila dalam penyampaian dan memandu acara ini ada kesalahan yang tidak disengaja dan disengaja. Yang tidak disengaja, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin lift. Terima kasih, Pak Irfan. Terima kasih, Pak Prayudi. Terima kasih.